Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Survive the Killer. Oke teman-teman, jadi kita akan coba main game horror satu ini ya. Gua gak tau sih horror apa enggak ini. Kalau menurut gue sih iya horror ya, tapi ada beberapa dari kalian yang mungkin gak nganggep ini horror atau gimana gitu, kayak cuman game survival doang ya. Tapi ya udahlah ya. Menurut gue ini lumayan seru sih teman-teman. Mirip-mirip DBD, mirip-mirip sih, walaupun gak sama persis ya. Kalau DBD kan mesti betulin generator tuh, kalau ini enggak, cuma bener-bener pure kalian harus lari aja gitu doang udah teman-teman, selamat ya. Dalam waktu 4 menit atau berapa gitu, 4 atau 3 menit gitu ya. Nanti kita coba lihat lah ya. Dan by the way ini sekarang gue udah level 6 ya, dan gue udah punya banyak pisau teman-teman nih. Ada test knife, ada sunlit, ada ini clover carver, lalu ada purple ya. Ini semua pisau-pisau gue dapetin dari kode teman-teman. Untuk kodenya kalian bisa lihat deskripsi aja ya. Nanti gue akan copy paste semua kodenya ke sana. Oke? Jadi kalian bisa dapetin pisau-pisau yang gue punya sekarang nih. Kayak ini sunlit nih, keren banget nih. Gue demen banget sih ini pisaunya, keren. Tuh keren ya, warna-warni gitu, cakep dah. Dan ini sekarang kita main sama anak-anak ya, si subscriber-subscriber gue nih. Ada si Helkert, ada apa tuh, si Smile ya, ada Aaron. Wah rame deh teman-teman ya. Ada Jackson Cho juga nih, The Damn Crab ya. Wah ini rame banget nih anak-anak subscriber gue semua nih. Nah ini tadi, game tadi nih gue baru main langsung mati gak nih ketemu sama si ini. Siapa sih namanya tadi nih orang nih, salah satu subscriber juga nih. Jago bener, gila mainnya. Kita akan coba lagi teman-teman. Wow dia sembunyi di situ dong, pinter juga nih orang. Siapa sih? Wow, Saitama gak tuh? Saitama cuy. Dia selamat, padahal tinggal dipukul doang langsung hancur ya gak? Oke dah teman-teman, kita akan tungguin aja ya nih. Dia udah mau keluar nih. Lah, keluar dong, fast. Apa yang ditunggu sama ini orang? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. No, you just God, can't please, get into no, it because no, they would never no. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai. Oh iya, pilih mapnya nggak tuh? Kita mesti pilih map ya teman-teman ya. Kebanyakan orang kalau main udah diemin aja di sini, mapnya tuh random, jangan. Sebetulnya pilih map itu penting banget teman-teman. Nah ini nih, kalau gue sih lebih demen night school teman-teman ya. Waduh, tapi banyak banget yang masuk water treatment yang tadi ya. Bosen kalau water treatment ya, kita night school aja lah. Nah pindah semua nggak tuh? Mak aku masuk YouTube mak. Makmu pasti bangga nak. Oke lanjut, kita langsung mulai. Siapa jadi killer nih? Wah, aku kira kita teman-teman jadi killer. Dia lagi dong yang jadi killer. Itu yang tadi jadi killer teman-teman, jago nih. Gawat nih teman-teman. Oke, kita harus selamat ya teman-teman ya. Apa kita bisa untuk selamat dari itu orang? Ini main susah nih ini. Killernya pakai avatar dia sendiri karena emang udah kayak killer ya. Oke, kita langsung sembunyi aja kali teman-teman ya. Padahal di sini tuh ada objektifnya lo tuh. Ngumpulin koin ya, tapi nggak bisa kayaknya karena susah teman-teman. Aduh, kita harus lari teman-teman. Wah ini jangan buntu lagi. Dan teman-teman enaknya kalau gue kan karakternya udah gue bikin jadi kecil gini ya, gue bisa sembunyi di sini cuy. Nih tuh nggak ketahuan ya, bisa gue sebenarnya sembunyi kayak gitu teman-teman. Nanti kita coba lah ya. Ini kan banyak locker nih. Kalau kalian badan gede-gede, nah itu nggak bisa tuh. Waduh deket dong tuh suaranya, gawat teman-teman. Suara deket, ini apa lagi, classroom? Kabur teman-teman. Sepertinya killer, oh killer deket di sebelah sana. Oh my god, kita kabur kemana? Kabur kemana? Oh my god, ini jalan buntu ya ternyata. Oh my god. Oh my god. Oke, killer di sana deh. Kita ke bawah deh, kita ke bawah teman-teman. Kita ke bawah ya, lebih aman di bawah kayaknya. Nah, aman di bawah deh. Oh, itu killer itu. Itu killernya. Wih deket banget teman-teman, deket banget. Kabur. Sembunyi di mana? Sini. Ini. Locker. Gak mungkin dia cek ke sini kan? Bentar. Udah. Gak mungkin dia di sini. Gak mungkin dia di sini teman-teman. Kita sembunyi aja teman-teman ya. Kita masih punya waktu 4 menit nih. Aduh, itu banyak teman kita mati cuy. Kita harus bisa selamatin dia sebenarnya, tapi susah. Ini ngapain lagi nih orang satu? Wah, gila jagoan emang. Cuy, jangan di situ cuy. Wah, kacau. Kita sembunyi aja teman-teman ya. Tapi kita harus selamatin cuy. Kita akan coba sebisa mungkin untuk selamatin deh. Wah nggak bisa dong, langsung mati dong. Oke, kita sembunyi di sini teman-teman. Sebelah-sebelahan nggak tuh sembunyinya. Gawat. Nih, ini gue pengen selamatin dia, tapi dia ngecamp teman-teman killernya. Tuh dijagain ya. Ada tanda no camping gitu tuh. Berarti karena dia killer tuh ngejagain, bahaya teman-teman. Oh itu dia tuh killer tuh.
Itu gila tuh. Gawat tuh, gawat, gawat. Kita sembunyi teman-teman. Ketahuan gak nih? Ketahuan gak nih? Ketahuan. Wah, bodo amat, kabur. Kabur. Wah, Euro 5 Velcourt mampus. Wah, kabur teman-teman, kabur teman-teman. Wah, kita selamat teman-teman, kita kabur. Kita kabur, kita selamat, kita selamat. Wah, gawat, kita selamat, sembunyi. Wah, ketahuan lagi ya. Kita mati deh. Kita mati deh, gawat deh. Wah, kita hidup lagi. Wah, kita hidup lagi, tidak. Dedem, bantuin saya Dedem, tolong. Kabur teman-teman, wah mati. Boleh dah, jauh amat itu pedangnya, pisaunya jauh amat. Dilempar apa? Buset dah. Wah, kalah kita teman-teman, kacau. Kacau, jago emang sumpah. Gak bisa, susah itu mah. Susah cuy, dia terlalu ambisius ya. Jiwa pembunuhnya tuh hidup gitu. Susah ya kalau orang jiwa pembunuhnya hidup itu teman-teman. Oke dah, udah kita lanjut lagi lah ya. Kita duduk dulu ya, liatin nih orang-orang semua. Apakah mereka berhasil selamat apa enggak nih teman-teman. Kita lihat ya. Wah, ini nih, si stay inside ya. Masih aman sampai sekarang. Wah, mereka pada selamat dong. Si Helcurt selamat dong. Padahal dia ngikutin gua dari tadi, malah gua yang mati. Gimana nih? Ah, GG emang parah ya. Aduh, oke deh teman-teman, kita lanjutin lagi deh ya. Kita coba lagi kali ini, siapa tuh kita menang ya. Wah, kacau. Gila, kacau banget teman-teman. Aduh, seru ya. Lumayan menegangkan ya. Oh ya, Fod. Neighbor, good man neighbor. Kita masuk ke sini aja ya, happy neighbor ya. Willow Mars juga lumayan seru sih, tapi gue lebih suka happy neighbor teman-teman. Kita masuk ke sini aja ya. This is it teman-teman, siapa yang jadi killer? Semoga aja kita yang jadi killer ya. Enggak dong. Yang penting gak orang tadi lah. Si Splitfire nih sekarang jadi ini nih. Oke, siap. Ayo let's go, kita langsung play. Waduh, kita dikejar-kejar Slenderman dong kali ini teman-teman. Wah, kacau nih. Tapi firasat gue dia bakal keluar nih, karena masih level 1 ya. Karena beberapa killer kayak gitu teman-teman. Gak ngerti kan baru pertama kali main, keluar dia. Dan akhirnya kita jadi menang otomatis gitu. Itu jadi gamenya bikin gak seru ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin main aja lah. Gak ngerti. Mampus kita. Wow. Kok dia langsung disini? Tolong. Maaf cuy, kita gak bisa selamatin dia cuy. Sebentar cuy, apa kita bisa selamatin dia cuy? Dari sini bisa gak? Oh bisa cuy. Udah diselamatin orang cuy. Bagus. Astaga, buset, kaget gua. Muncul dong. Teman-teman, dia deket kita teman-teman. Kabur teman-teman. Sini. Di pintu keluar ya. Oke. Gua apalin di pintu keluar. Kaget gua. Dia di belakang dong teman-teman. Wah, kacau dong. Gua pengen selamatin mereka tapi susah cuy. Coba. Kita akan coba untuk selamatin dia teman-teman ya. Apakah bisa ya? Kayaknya susah deh teman-teman. Di camp soalnya tuh. Ada tulisan kayak gitu ya. Itu di camp artinya. Gua mampus dong. Sini cuy. Cuy, gua akan selamatin lu cuy. Cuy, saya akan selamatkan kau. Kabur cuy. Cuy, minggir cuy. Bener-bener dihalangin dong jalan gua. Cuy, selamatin gua cuy. Cuy, selamatin gua cuy. Cuy. Thank you. Oke, udah kabur aja teman-teman. Kita harus selamat ya. Tujuan kita selamat teman-teman. Nih, minggir apa sih? Jangan ngalangin gua jalan, heran. Kita mau selamatin dia tapi susah banget teman-teman. Apakah bisa ya? Sebentar teman-teman, apakah kita bisa? Oh bisa. Kita puter-puterin aja ya. Kita puter-puterin aja. Susah ya teman-teman. Oke, gue selamatin dia. Gue selamatin dua orang teman-teman, mantap. Kabur teman-teman. Kabur, selamatkan diri kalian nak. Kita selamatkan diri kita. Killer deket banget teman kita. Mampus. Sebentar. Kita coba dulu. Kita mau selamatin dia cuy. Wah, di camping dong sama killernya. Kita ketahuan gak nih? Dia sampai ketahuan nih, gawat nih. Wah, itu kita mau selamatin bisa cuy. Selamatin cuy. No! Minggir cuy. Benar.
Gawat gak tuh, killernya berhasil ngebunuh gue teman-teman. Killernya berhasil teman-teman, gawat. Cari jalan teman-teman supaya kita bisa diselamatin orang. Gawat, wah oh, kita mati deh teman-teman, kita mati deh. Gak bisa, kita pasti mati nih teman-teman. Kita pasti mati, rest in peace gak tuh, rest in peace. Hah, susah ya teman-teman ya, susah ya, emang susah gitu main game ini. Gak gampang sebenarnya, apalagi kalau kita jadi survivor itu susah cuy. Tenang aja, kita akan coba lagi. Ternyata killer satu ini cukup hebat ya. Padahal dia masih level 1 ya. Dugaan gue salah, ternyata dia jago loh. Punya nafsu membunuh yang kuat juga sepertinya. Oke lah, kita akan coba lagi kali ini ya. Kita lihat mereka semua masih selamat, pintar banget sembunyi di belakang tong dong, di belakang kotak-kotak. Pintar banget teman-teman sembunyi di belakang kotak-kotak kayak gini. Ini sih gak susah ketahuan ya. Wah itu dia killer tuh. Apakah? Wah ketahuan dong. Pintar banget dia lompat-lompat kayak gitu. Eh enggak dong. Wah killernya bener-bener. Wah killernya. Dia selamat dong teman-teman. Astaga. Kok bisa selamat ya? Bagus deh ya, bagus deh. Selamat deh, selamat kalian semua ya. Kita lihat siapa aja yang masih selamat. Tinggal 3 orang kah? Iya cuy, tinggal 3 orang. Oh enggak, masih ada si ini nih, si Green ya. Masih selamat ya teman-teman tuh, masih sembunyi dalam kotak ya. Padahal tanduknya kelihatan nih, hijau, biru-biru nih. Ini juga masih ada dalam kotak, siapa ini gue enggak tahu ya. Walaupun itu sayapnya kelihatan, makanya gue lepas sayap ya teman-teman. Lepas sayap terus bikin badan gue jadi kecil. Karena kayak kalau jadi kecil tuh gampang banget sembunyinya teman-teman. Masuk ke dalam lokernya sebenarnya enggak ketahuan. Cuman tadi salah sih, tadi salah. Tadi gue mencoba untuk menyelamatkan orang-orang ya. Udah tuh, woi, exit udah kebuka, buru, fast. Yes, mereka semua keluar teman-teman. Wah, killernya gagal. Killer, oh ada yang berhasil. Satu lagi kabur cuy, cuy kabur cuy. Wah, gak selamat dong ini orang, kasihan. Kasihan cuy. Kita gak selamat-selamat dari tadi gimana nih. Aduh, ya udahlah teman-teman ya. Kita coba lagi, sekali lagi ya, sekali lagi. Apakah kita berhasil apa enggak nih, kita coba ya. Please kita jadi killer dong, please kita jadi killer dong. Yes, oh tidak, kita nggak jadi killer teman-teman, bahaya. Si Aaron Sway lagi jadi killer, bahaya nih. Ini bahaya nih. Bahaya nih. Wah, kalian tahu ini apa teman-teman? The Hatchlinging Slasher dari SpongeBob ya. Wah ini bahaya banget sih, bahaya banget sih. Oke oke, kita harus kabur cuy, kita harus langsung kabur cuy. Mendingan kita nggak usah selamat-selamatin orang lah ya. Sebenarnya tindakan terpuji sih nyelamatin orang teman-teman, cuman susah ya, susah gitu, nggak bisa, susah. Lebih baik kita mencoba untuk menyelamatkan diri kita sendiri, betul gak? Wow, ada yang level 30 cuy, mantap jiwa. Main mulu kali ya. Oke oke. Slinging Slasher-nya udah di dalam map. Wah deket dong. Kalian dengar gak sabetannya tadi barusan? Deket dong. Kita kesini. Oh my god, itu dia. Kabur cuy, cuy cuy, jangan di situ cuy. Cih, wah, wah. Wah, mati lu. Buntu lagi. Kita sembunyi di sini ketahuan gak ya? Wah, gawat cuy. Kita selamatin dia cuy. Oh, deket banget, deket banget. Sembunyi cuy, sembunyi cuy. Oke, teman-teman. Sampai saat ini kita masih selamat, teman-teman. Seperti killer udah agak jauh ya. Kita bantu dia yang di sini nih. Kita bantu dia, teman-teman. Apakah kita bisa bantu dia? Oh, bisa cuy. Oke, 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 oke. Aman cuy. Kita sembunyi dulu cuy. Naik ke atas ini cuy. Wah, ternyata di sini bisa sembunyi juga ya. Wah, ini bagus sih tempat sembunyi yang bagus ya teman-teman nih. Gak ada yang bisa ke sini sih pasti. Killernya pasti gak akan kepikiran masuk sini teman-teman. Kita tadi berhasil selamatin satu orang. Wah, di situ sih rame banget loh. Di camping dong sama killernya. Wah, bahaya nih. Tapi enggak juga sih. Oke, oke. Kita bisa selamatin teman-teman sepertinya. Wah, tunggu sebentar. Apa kita berhasil selamatin dia? Oke, oke. Oh, kaget gua. Kukira mereka killernya. Oke, 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 oke. Kita di sini aja, teman-teman. Mereka semua di sini enggak tuh? Di sini semua enggak tuh? Oh, itu dia di bawah, teman-teman. The Slinging Slasher-nya. Slinging Slasher di bawah, gawat. Kita kabur, kabur. Kita sembunyi aja di sini, teman-teman ya. Kita sembunyi di sini, teman-teman. Kita sembunyi di sini, teman-teman. Ini tempat paling aman sebenarnya ini. Nih, di sini nih. Aduh, jatuh lagi gua. Ya udahlah, kita sembunyi di bawah sini, teman-teman. Wah, semua ngikutin gua. Bahaya nih, semua ngikutin gua. Bahaya nih, teman-teman. Kita bakal cepet ketahuan kalau kayak gini. Oke, teman-teman, kita masih selamat sampai saat ini ya. Dan sepertinya killernya lagi mencari, tapi nggak ketemu-ketemu ya. Apa kita akan selamat, teman-teman?
gue tidak mengerti kenapa mereka semua masuk ke sini ya. Kenapa? Wah, kacau dong. Pintu di mana BTW ya? Kita harus cari pintunya, teman-teman. Sebentar lagi buka soalnya. 30 detik lagi kan? Kita harus cari pintunya, cuy. Cuy, cari pintunya, cuy. Wah, itu singing slasher-nya deket banget suaranya. Bodoh amat lah. Suara deket banget, cuy. Suara deket banget, sumpah. Kita harus cari pintu keluarnya, teman-teman. Tinggal 10 detik lagi. Oh, tidak. Itu dia. Itu dia singing slasher-nya, cuy. Cuy, gawat. Dijagain pintu keluar kayaknya dia. Dia kayaknya menjaga pintu keluar kita, teman-teman. Kita harus cari pintu keluar lain sepertinya ya. Oke deh, oke deh, oke deh. 5 detik, teman-teman. Oh tidak, itu dia slingy slasher-nya. Oh iya, ini pintu keluar nih. Pas. Oh no. Oh, kita berhasil selamat, teman-teman. Yes, kita berhasil selamat. Akhirnya. Akhirnya kita berhasil selamat, teman-teman. Wow, akhirnya. Yay. Seru banget, teman-teman, ternyata main ini ya. Oke dah. Kayaknya video kita kali ini cukup sampai sini dulu, teman-teman ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.